Aktris satu ini memang sudah tidak lagi diragukan dalam memerankan sebuah film yang dibintanginya. Dan hal tersebutlah yang membuat nama wanita cantik satu ini sudah tidak asing lagi. Ya, ia adalah Raline Shah. Wanita berusia 31 tahun ini pun nyatanya sudah begitu banyak memerankan berbagai film layar lebar Indonesia. Melihat kiprahnya di dunia seni peran membuat Raline mendapatkan penghargaan yang begitu membuatnya bahagia. Ditemui di sebuah kesempatan, Raline pun menceritakan kebahagiaannya mendapatkan sebuah penghargaan sebagai pemeran pendukung terpuji. Sejujurnya saya sangat senang dan bangga bisa dapat itu pemeran pendukung terpuji di FFB tahun lalu. Tapi menurut saya itu motivasi untuk saya bisa lebih baik lagi dan bukan aku anggap sebagai beban. Dan juga kalau kita memenangkan sesuatu award seperti itu, saya nggak merasa bahwa kita tuh udah aktor yang hebat atau aktor yang bagus. Karena pada akhirnya yang menjadikan kita bisa di situ itu filmnya, sutradaranya, produsernya, karakternya yang diciptakan. Itu semua memberi peluang untuk kita bisa memenangkan sesuatu seperti itu. Jadi bukan karena hanya acting saya belaka gitu. Di sisi lain, wanita kelahiran Jakarta 4 Maret 1985 ini belakangan memang terlihat banyak memerankan film yang bertajuk drama religi seperti Surga Yang Tak Dirindukan dan 99 Cahaya di Langit Eropa. Dan hal tersebut menggugah hati Raline untuk mendalami agama Islam. Wanita yang sudah mendapatkan gelar ilmu politik di salah satu universitas di Singapura ini pun menuturkan bahwa dirinya tengah banyak membaca tentang agama yang dianutnya. Ya, dengan semua tema saya ada permenungan sendiri ya, tapi pastinya dengan beberapa film terakhir ini yang bersangkut dengan agama Islam, aku lebih banyak lagi menggali tentang agamaku sendiri dan banyak bertukar pikiran juga dengan yang lebih tahu, yang lebih ngerti. Pastinya dengan memainkan karakter Mirus yang mencoba menyebar agama Islam di negara Eropa, aku harus lebih yakin lagi, lebih ngerti lagi tentang Islam. Kebetulan dari kecil aku sekolah di luar negeri dan mungkin aku harus lebih banyak lagi menggali tentang agamaku sendiri. Dan ini salah satu caranya aku termotivasi untuk belajar lebih lagi. Kalau saya sih belajar biasanya dari buku, tapi pastinya ngaji, terus bertukar pikiran dengan ustadz, dengan syekh, dengan orang tua. Jadi banyak harus dilakukan sebenarnya. Kalau film pertama sampai psikiatris juga iya, karena kan dia depresif, terus pengen bunuh diri. Saya belum pernah merasakan itu semuanya.